طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah sudah sepatutnya dan sepantasnya kita untuk selalu bersyukur mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan dan juga diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah ringkas yang berjudul ayyuhal walad nasihat-nasihat atau petuah-petuah sang penulis muallif kepada muridnya. Dan tentu siapa muallif dari kitab ini kita sama-sama tahu bahwasanya muallif atau penulis dari risalah ayyuhal walad ini adalah seorang imam, seorang mujaddid yang disebut sebagai hujjatul Islam, terkenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali. Salah seorang ulama yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Bahwasanya dua pekan lalu atau tepatnya pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana ciri dari guru yang benar, ciri guru yang baik. Dan ini tentu bisa menjadi patokan parameter kita dalam mempelajari ilmu setelah kita mengetahui ilmu harus diambil dari guru. Maka tidak semua orang bisa dijadikan sebagai guru. Guru yang senantiasa intensif memberikan bimbingan dan memberikan pembelajaran. Adapun guru-guru yang sebatas memberikan ilmu pengetahuan, nah, maka itu suatu perkara yang berbeda. Karena jikalau kita ingin menjadi orang yang tawadu, maka jadikanlah Lawan bicara kita sebagai guru kita, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah guru yang hanya sebatas memberikan pengetahuan, namun belum tentu bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, dan bisa mendidik kita sehingga mengeluarkan kita dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, di antara sifat-sifat guru yang telah kita pelajari, bahwasanya di situ didapati banyak sekali sifat yang harus terkumpul di dalam diri seorang guru, karena memang guru itu ya disebut sebagai murabi, ya, seorang yang mendidik, nah membina, kemudian Seorang guru itu disebut juga sebagai mudaris yang mengajarkan suatu ilmu. Dan juga disebut sebagai seorang ustaz yang mengumpulkan berbagai sifat-sifat kemuliaan. Dan bukan hanya ilmu yang diwariskan, tapi akhlak pun juga dicontohkan ketika sudah dipanggil sebagai seorang ustaz. Begitu juga guru disebut sebagai seorang mudarib, orang yang melatih, jiwa melatih diri dari murid-muridnya. Nah, dan sifat-sifat yang terkumpul dalam diri seorang guru di antaranya adalah kesabaran. Kemudian ada syukur, tawakal, yakin sakhawah qona'ah tidak membanding-bandingkan. Ini buah dari tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa yang tenang tumaninatun nafas wal hilm tahan banting, tawadu rendah hati dan juga ilmi memiliki keilmuan dan semangat belajar yang tinggi. Sebagaimana dikatakan at-ta'lim wa ta'alum, mengajar dan belajar unsur dua unsur layan fasilan yang tidak terpisahkan memiliki sifat jujur dan haya malu al wafa al wakar kewibawaan as sukut ketenangan dan juga at taani kehati-hatian maka di sini kita lihat ya al murabbi al haqqu bahwasanya seorang murabbi yang benar, seorang pendidik, pengajar, guru yang benar, dia bagaikan nurun cahaya. Ya. Sebagaimana lentera yang menerangi si pembawa lentera itu di tengah kegelapan. Nah, nurun. Walakinnahu, Masya Allah, akan tetapi, guru yang semisal ini nadirun jarang sekali. Jarang sekali. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada zaman beliau. Ya, pada zaman beliau. Empat ratusan ketika menuju tahun 500 ratus Hijriyah. Kita sudah berada di tahun seribuan hijriah maka tentu seiring perkembangan zaman makin jarang lagi ditemukan guru-guru semisal ini karena memang godaan fitnah semakin besar di tengah para pengajar apalagi di tengah para da dai apalagi ketika telah dihantui ekonomi kebutuhan yang terus meningkat nah, maka kebutuhan dalam belajar lebih kecil daripada kebutuhan dia dalam mengajar berbagai macam orientasi di dalam dirinya ya telah menjamur nah yaitu untuk menutupi kebutuhan kebutuhannya sehingga ekonomi bisa menjadi orientasi mereka nah, maka ini sangat berbahaya sekali karena bisa menghilangkan Keikhlasan. Bisa menghilangkan kesabaran. Bisa menghilangkan kona'ah. Bisa menghilangkan tawakal. Bisa menghilangkan jiwa yang tenang. Nah, maka kita baca di sini. bahwa Izan nurun min anwarin nabi. Maka. Kalau ada murabbi sebagaimana yang telah disebutkan kriterianya oleh Al Imam Al Ghazali sebelumnya. Izan maka jadilah dia nurun sebagai cahaya min anwarin Nabi dari cahaya-cahaya yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Karena memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-ulama wa Al-ulama itu adalah seorang ustaz, seorang murabbi, seorang mudarris, seorang muallim, seorang mudarib, Nah, semua sifat-sifat pengajaran, sifat-sifat pemberitahuan, sifat-sifat pendidik itu terkumpul semua dalam diri seorang guru dan guru yang baik ya bisa dikatakan sebagai ulama berbanding lurus dengan tingkat keilmuan yang ada dalam dirinya. Maka di sini ketika kita bertanya kriteria ulama mana yang harus diikuti Allah taala memberikan solusi dari itu semua di surah Fatir Allah katakan inna ulama ya sesungguhnya di antaranya tiada lain ya sesungguhnya tiada lain ulama yang benar itu adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa khauf di dalam diri dirinya karena memang seperti itu seharusnya fitrah manusia ketika dia telah mengetahui maka tentu dia akan berhati-hati dalam bersikap. Ya. namun ketika dia mengetahui tapi tak berhati-hati dalam bersikap, ini yang disebut orang yang menantang hukum. Maka jikalau dia telah menantang hukum Allah, ya kebinasaan besar bagi dirinya. Taib. Maka kalau ditemukan yang seperti ini, ya yasluhu al-iktida'u cocok al iktida artinya apa? Diteladani, diikuti. Bihi. Lakinna wujuda nadirun. Ya. Akan tetapi keberadaan guru-guru semisal yang disebutkan oleh al Al-Ghazali nadir jarang sekali. A'azzu minal kibritil ahmar. Ya. Lebih mulia dari batu yang berhar berharga nah ini suatu pengandaian ya Nah, lebih susah keberadaannya daripada batu yang merah ya, belirang ya, kibrit. Ini perumpamaan bagi sesuatu yang sangat lang langka intinya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi baca. Waman sa'adatu as-sa'adah. Masya Allah. Nah, kita langsung masuk ke dalam adabus salik wal murabbi. Tentunya ketika kita belajar dengan seorang guru, kita harus memperhatikan adab-adabnya. Yang terkadang ini juga menjadi perkara yang sangat jarang di zaman sekarang. Wa man sa'adathu as-sa'adah fajadah sheikhun. Kama zakarna wa qabilahu fayambagi an yahtarimahu zahiran wa batinan. Ini bagus sekali. Luar biasa. Yeah. Siapa saja yang mendapati karunia as-sa'adah. Ya. Karunia kebahagiaan yang baik. Kemudian dipertemukan dia oleh guru. Ya. Kama zakarna yang tentu kriterianya seperti disebutkan oleh Al Imam Al-Ghazali tadi. Dan tentu juga guru tersebut bersedia ya mau menerimanya membimbingnya fayam bagi maka sudah semestinya dan seharusnya ayah terimahu orang yang belajar kepada guru tersebut untuk menghormatinya baik secara zahir maupun secara batin. Nah, maka di sini akan dijelaskan ihtiram secara zahir itu seperti apa dan bagaimana. Baik. Amma ihtiramu zahir. Amma ihtiramu zahir. Penghormatan zahiriyah tampak luar. bahwa alla yujadiluhu. Maka dia tidak mendebat gurunya. Nah, ini sungguh luar biasa adab tidak mendebat guru bukan berarti kalau guru memiliki kekeliruan kita benarkan saja karena kita takut. Tidak demikian. Jikalau memang nampak kekeliruannya dan Allah memang betul-betul tampakkan kepada kita tanpa kita mencari tahu atau bertajasus, maka kita nasihati atau mencoba mengatakan yang benar kalau kita tahu yang benar. Tentu dengan menjaga kehormatan beliau sebagai seorang guru. Ya, para ulama pun telah mengingatkan akan hal ini bagaimana cara mengingatkan kesalahan orang lain. Ya. Karena memang agama kita adalah agama yang mengajarkan untuk saling menasihati. bil ihtijaj insyaallah. Ya. Dan adab yang kedua masih dalam koridor bingkai penghormatan zahir kepada seorang guru. Ini dari seorang murid. Jangan sampai dia sibuk berargumen. Ya, seorang murid jangan sampai sibuk berargumen kepada gurunya dalam satu permasalahan yang padahal dia mengetahui gurunya itu salah keliru. Intinya tugas kita memberitahui Ya, tugas kita memberitahu mencoba menjelaskan dan sudah hanya sebatas itu. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita. Bagaimana dahulu Imam Nawawi selalu mendoakan gurunya. Ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di antaranya yang paling terkenal adalah Allahumma astur aiba mu'al limi. Ya Allah tutuplah aib guruku dariku. Ani. Janganlah engkau tampakkan kepadaku. Walatudhib. Dan janganlah engkau hilangkan. ya Keberkahan ilmunya dari dariku. Ini sungguh adab yang luar biasa datang dari sosok ulama mulia. Al-imam an-nawawi al rahimahullah ta'ala. Baik, kemudian Walayul kibayinayyadi, ya. Dan adab ketiga, janganlah membentangkan, ya, bayinayyadi hiz saja tahu, membentangkan saja ada di hadapan uh, guru tersebut, Illa waktu ada is salah, kecuali di waktu ditunaikannya sholat salat. Fa nah, idza Maka jikalau sudah selesai Ya, angkat sejadah tersebut. Wala nawafil dan jangan memperbanyak salat sunnah. Nah, ini perkara ini maksudnya apa? Ketika guru telah hadir dalam majelis, ketika guru telah hadir dalam majelis maka janganlah kita memperbanyak salat sunnah ini adab yang luar biasa ya. salat nafilah itu adalah sunnah nah ya. tetapi mendengarkan faidah dan mengikuti pengajaran-pengajaran dalam majelis ilmu ini merupakan perkara yang banyak keutamaan dan suatu kewajiban bihalu ketika guru telah telah hadir wayak malu wayak nah, malu itu wayak malu ya harusnya wayak malu nah ya bisa juga karena atof dari Allah. Allah itu kan an plus la ya. Yujadilahu Yastaghila. yulqiya naam yukfira dan sekarang ya Naam. Wa ma ya'muruhu asy masya Masyaallah. Dan adab berikutnya dari perkara-perkara zahir itu apa? Wa ya'malu berbuat beraktivitas atau melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya ini dalam perkara-perkara yang masih dibenarkan dalam syariat minal amali ya diantara amalan-amalan wus'ihi sesuai dengan kemampuan tentunya misalkan gurunya menyuruh ini maka kita lakukan tapi sesuai dengan kemampuan kita ya sama sesuai dengan kemampuan kita. Seorang murid itu layaknya khodim bagi gurunya, pelayan. Nah, karena kita mengharapkan imbalan juga, yaitu imbalan ilmu dari guru tersebut. Oleh sebab itu kita belajar kepada guru untuk mendapatkan ilmu dan juga bimbingan. Berikutnya, ihtiram batin ihtiram batin. Wa amma ihtiramul batin fahuwa anna kulla ma yasma'u minasyikh. Bahwasannya segala hal yang yasma' minasyikh, yang didengar dari Syekh Wa yakbalu dan ia pun menerima minhu darinya fi zahir. Ya, pada zahir yahnya. La yungkiruhu fil batin. Nah, jangan sampai diingkari dalam batin. Ini hal perkara pertama. Kita melakukan Adab-adab yang telah disebutkan tadi tidak mendebat, tidak menyibukkan, berargumen dengan guru kita dalam satu permasalahan. Padahal kita tahu, guru tersebut ada kekeliruan di sana, dan juga tidak memperbanyak salat-salat senah ketika guru telah hadir dalam majelis pembelajaran, dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh guru kita sesuai dengan kemampuan dan pada perkara-perkara itu masih dibenarkan syariat. Nah, ini harus berbanding lurus dengan apa yang di dalam hati kita. Jangan sampai hati kita mengingkari itu semua. Nah ya. La fi'lan wa la Tidak pada perbuatan maupun perkataan. Nah, ya, maksudnya apa? Tidak mengingkari perbuatan maupun perkataan. Li'alla ya bin nifaq. Nah, ini Masya Allah ya makanya oleh sebab itu dimerahin di sini agar dia tidak bersifat sebagaimana sifatnya orang-orang munafik ya mengingkari Zohiriyahnya inilah sifat orang munaf munafik tampak baik di luar namun buruk dari dalam setiap kita berpotensi untuk menjadi ini menjadi orang munafik maka oleh sebab itu Islam datang sebagai agama ya pelindung di mana proses fungsinya itu saling menasehati wa illam yastati ila ayyi wa zahiruhu wa zahiruhu. Zahiruhu. jikalau dia tidak mampu ya Ya sahabat ya dia tinggalkan ya berguru ila sampai batin dan zahirnya itu bisa menyesuaikan. Nah ini masya Allah. Jikalau hati kita tidak mampu untuk menerima guru tersebut maka lebih baik kita tinggalkan guru tersebut karena percuma nantinya. Nah ini penting sekali. Sampai batin dan zahir kita ini mampu menerima semua itu. ya Terhadap guru-guru kita. Guru yang mengajarkan kita. Karena itu merupakan tanda dari keberkahan ilmu. Jikalau memang itu belum muncul, maka tidak mengapa juga belajar kepada guru tersebut. Karena bisa jadi dengan kita belajar, kita bisa menjadi tahu dan terlatih sehingga apa yang sebelumnya itu mengingkari menjadi menerima dan kita bisa tercipta akhlak mulia dalam diri. Tapi kalau memang kun uh, tidak kunjung datang ya sudah, berarti kita cari yang lain. Nah, maksudnya bukan berarti guru itu buruk, akan tetapi di sini apa? Ternyata kitanya yang buruk. Tapi itu semua harus dilatih, dilatih, dilatih terus. Berikutnya kita baca lagi. ma Masya Allah dan ini luar biasa Nah kenapa majelis ilmu yang benar adalah majelis-majelis yang bisa mengangkat derajat kita yang bisa meningkatkan keilmuan kita, yang bisa meningkatkan ketakwaan kita, nah, maka tentunya ada majelis-majelis yang tidak bisa mengantarkan diri kita kepada hal terse tersebut, ya, tidak mampu menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Maka, majelis-majelis seperti itu harus kita jauhi, termasuk juga teman-teman orang-orang yang memiliki perilaku buruk terhadap kita maupun perilaku buruk terhadap dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang bermaksi. Wa yahtarizaan mujalati sahibis su. Maka haruslah kita jauhi ya, duduk bersama orang-orang yang memiliki perilaku buruk. Nah, ya, harus kita jauhi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita melalui sabdanya almarwaladini khalili agama seorang itu tergantung dari agama teman dekatnya maka perhatikanlah seorang, salah seorang di antara kalian yang hendak ingin kalian jadikan teman dekat khalil <tuh> karena ini memiliki pengaruh dan faktanya membuktikan demikian banyak sekali lihat surah walayatasyayatin kenapa demikian kenapa harus menjauhi orang-orang seperti ini nah ini dalam kita belajar Bukan hanya adab kita kepada guru, tapi adab kepada diri kita sendiri salah satunya ini. Menjauhi teman-teman yang buruk. ya Agar apa? Mengurangi penguasaan syaitan dan syaitan itu dari dua kalangan jin dan manusia ingat baik-baik minal -baik. jinnati wan nas yuwaswisu fi minal jinnati wan ada manusia pun juga yang membisikkan membisikkan kita melalui hati kita terkadang halus ketika kita berteman dia tidak terus terang memberitahu ayo lakukan ini lakukan ini tidak tapi dengan kita berteman, dia secara tidak sengaja telah memberitahukan maksiatnya kepada kita dan mengajarkan kemaksiatannya kepada kita. Nah, dan ini sungguh luar biasa. Dan menjauhnya kita dari orang-orang fasik seperti itu bukan karena kita benci kepada mereka. Ya, tapi karena kita sayang kepada diri kita sendiri terlebih dahulu dan sayang kepada mereka. Tentu kewajiban kita setelah menjauhinya mendoakan mereka agar mereka selalu diberikan hidayah. Begitu juga diri kita agar selalu senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ala. Min sahni kalbihi. ya dari hatinya. Nah, menjauhi teman yang buruk. Fayusofa, ya, fayusofa. Kemudian dia, nah, kalau kita telah menjauhi dari teman-teman yang buruk, maka tentu bisa lebih mudah kita untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran syaitan. Dari kotoran-kotoran syaitan. Dan atas setiap keadaan, Ayyakhtaro al, al Hendaknya dia memilih kemiskinan daripada kekayaan. Nah, ini di antara wasiat Al-Imam Al-Ghazali. Ya, seorang murid nah, maupun seorang pengajar. Hendaknya dia memilih al-faqr. Faqr al di sini kemiskinan bukan hanya dalam perkara harta, tapi juga dalam perkara ilmu agar kita bisa menjadi orang yang tawa dua dan tidak mudah diprovokasi oleh setan melalui hawa nafsu kita nah, memang islam tidak melarang untuk kaya ya, tapi terkadang kekayaan itu menjadi ujian terbesar bagi pemiliknya kenapa bisa menghilangkan keikhlasan ya Menambah tingkat kesombongan. Tiga hal. Ketika tiga hal ini bertambah dalam diri manusia, maka ujian kesombongan, ketakaburan dalam dirinya semakin besar. Apa diantaranya? Ziyadatul mal. Yang rendahnya ini ketika seseorang itu telah bertambah harta, maka tentu ujian kesombongan semakin tinggi dalam dirinya. Ya, kalau dia tidak bisa melawannya, maka dia akan menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu pada diri kita itu merupakan ujian juga. Dan yang terakhir tentu adalah ziyadatul ta'ah. Banyak di antara kita yang telah pede hijrah lebih dahulu, ya hijrah-hijrah dengan label sunnah dan yang semisalnya, ya, kemudian mencela orang-orang yang masih berpakaian demikian-demikian ya itu nah, tiga hal ini padahal tidak ada dan tidak bisa dijadikan parameter pakaian itu berbanding lurus dengan apa ketakwaan mana dalilnya nggak ada Nabi Muhammad mengatakan dalilnya apa hauna kata Rasulullah di hati bukan dijanggut bukan dipakaian yang tertutup nah ya? bukan di pakaian yang di atas mata kaki atau bukan di sorban, bukan di peci. Nah, bukan. Tapi takwa itu ada di ha di hati. Semua pakaian-pakaian yang terbaik itu itu merupakan syariat Islam dan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbe dua hal yang berbeda. Dan ini penting sekali. Sebagai seorang murid, maksudnya adalah seorang pembelah pembelajar. Tapi mungkin itu yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini dari risalah Ayuhal Walad ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan selalu untuk menuntut ilmu, membina diri kita menjadi lebih baik ya dan berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun juga akhlak para sahabat, akhlak para tabi'in akhlak para tabi'ut tabi'in. Sehingga pengakuan-pengakuan kita mengikuti generasi terdahulu bukan hanya kamu kamuflas, kamuflase belaka, tetapi itu adalah tatbik. Ya, bentuk praktek kita betul-betul meneladani mereka baik dari sisi etikot keyakinan dan juga dari sisi akhlak. Ya. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضركم وبارك الله في علمنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته